Oke, Haiser balik lagi sama gue Astrid Host Magang di channel Film Terlengkap dan Terupdate. Apalagi kalau bukan di Haiser Wheel. Kali ini di belakang gue udah ada ini Wuling Almas yang lagi ganti velgnya dengan velg Haiser ya. Kita lihat fittingannya cocok apa enggak sih buat Wuling Almas ini. Jadi ya. Nah, ini tuh Wuling Almasnya dipakein HSR Zero. Dia ini spesifikasinya ring 19, lebarnya itu 8,5, offsetnya 42. Dan ini dipakein ban Acelera PHIR, ukurannya itu 235-45 ring 19. Kalau kita lihat kalau dari atas ya, dari atas tuh dia masuk. Tapi kalau dari sini, jadi sini, apa fender depannya dia keluar bodi dikit. Gitu. Tapi karena bagian atas sulingnya ini memang besar kan ya dia fendernya itu, jadi kelihatannya dia agak masuk. Dan kalau untuk yang bagian belakang, kita lihat balik lagi ya, karena dia memang bodinya tuh besar banget, jadi si velgnya juga kelihatan masuk banget kalau dari atas lihatnya. Tapi kalau dari samping keluar kalau dari samping kelihatannya tuh ya. Tapi kalau menurut gua ya, pakai fitment ini tuh kayak cungkring loh. Nggak tahu kenapa kelihatannya kayak cungkring. Mungkin ya, mungkin karena fendernya ini besar banget nih. Tuh ya, ini 5 jari lebih, 7 jari tuh ke atasnya tuh. Ke atas ini. Ini bisa nggak ya ditebelin lagi? Ini kayaknya masih bisa nih, ke 50 nih masih bisa nih. Tapi kayaknya kalau misalnya kita naikin ke 50, mungkin yang punya ngeri agak nabrak tuh ke bagian apa namanya ini nih. Ini namanya apa nih? Ya mungkin kalian lebih paham lah ya ini namanya apa nih. Jadi agak tipis, nanti tolong di detail ya itu. Jadi lebih tipis apa bukan tipis. Jaraknya deket banget. Jadi kalau misalnya nih bannya ditinggiin, kemungkinan akan disrot gitu. Tapi kalau gue ngeliat ini cungkring banget sih. Cuman kalau untuk modelnya gue suka lah ya, kelihatan black. Mati tapi ya, ininya kosong banget nih, si cakram, bagian cakramnya kosong banget. Di bagian depannya juga nih kosong banget. Tuh kan. Tapi bagian depannya nggak terlalu cungkring-cungkring banget loh gue ngeliatnya. Meskipun memang iya masih bisa ditebelin loh nih bagian depan. Jaraknya masih lebar banget. Mungkin di 235-50 kali ya, atau 225-55. Nih gue so tau aja nih, kayaknya masih bisa deh. Cuman kelihatannya yang belakang tuh cungkring banget kalau dipakein 235-45. Kalau yang di depan masih agak better deh, karena mungkin bagian fendernya juga kan yang depan itu lebih kecil daripada yang belakang. Jadi kalau yang bagian depan ini dipakein 235-45, kelihatannya nggak terlalu kecil, masih agak pantas gitu dibanding yang belakang. Bannya tipis dipaduin sama fendernya yang gede banget. Kalau menurut kalian gimana? Cocok nggak nih Wuling Almas ini dipakein ring 19, lebarnya itu tadi 8,5 dengan offsetnya 43, dan bannya pakai 235-45 ring 19. Tulis di kolom komentar. Nah ini kodok. Ini itu dia ban bawaannya ya. Ban bawaannya itu ring 17 dengan profilnya 215-60 ring 17. Berarti benar di 19 itu harusnya dia masih bisa pakai 225-50 ring 19. Cuman mungkin kayaknya stok bannya lagi nggak ada di toko, jadi dia pakainya yang 235-45. Sebenarnya untuk looknya sih harusnya nggak beda jauh, karena kan cuma beda di lebar sama di tinggi. Tapi ya
tetap sih gue nyaranin kalau bisa, kalau emang mau tampilannya nggak terlalu cungkring kayak yang sekarang ini, mending pakainya di 225-50 nih buat kalian yang punya wuling almas ya. Pakai ring 19, bannya 225-50 ring 19. Ini kalau kita lihat kondisi bannya juga udah mulai habis nih, udah mau botak nih, lihat. Tuh lihat. Ya, gurat-guratnya nih, TWI-nya udah mau deket banget. Ya kan? Oke. Jadi udah wajar lah ya, langsung diganti. Sevelek-veleknya digantinya ya. Nggak cuman bannya doang, tapi sampai ke velek-veleknya diganti. Dan buat kalian semuanya nih yang mau ganti velg, ini kakaknya tukar tambah ya. Jadi kalau kalian datang masih pakai velg standar, mau beli velg tapi velgnya bawaan kalian masih bagus, pengen ditukar tambah, itu bisa ya. Jadi kalian langsung datang aja ke seluruh dealer resmi HSR Wheel, dan di situ kalian bisa tukar tambah velg bawaan kalian. Mau velg OEM, mau velg yang udah racing pun atau yang aftermarket, itu bisa langsung bawa aja ke toko dan kalian bisa tuker tambah. Kalau nanya harganya berapa sih tuker tambah, nah itu gue gak bisa jawab, karena harga dari velg bawaan kalian itu tergantung kondisinya. Jadi harus dibawa ke toko dulu untuk diperiksa kondisinya, apakah peang, apakah mungkin ada baret-baret, ada cacat di bagian mananya, itu harus dicek dulu, baru bisa ketahuan harga jualnya itu berapa. Oke, sekian dulu video kali ini, semoga bermanfaat buat kalian semuanya. Gue Astrid Hasmaga undur diri, sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa, ingat, sekali lagi ingat, HSM.